Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Gito Channel. Kali ini tentang bagaimana cara membuat bar opening video sinematik di GenMaster. Untuk yang pertama, kita masukkan video dulu. Oke, pada bagian ini kalian tap pada lapisan, lalu hamparan. Kalian cari cinematic opening. Kalian pilih yang membuka keluar, yaitu yang pojok kanan atas. Lalu kalian perpanjang sesuai dengan durasi video tersebut. Maka jadinya akan seperti ini. Kita ekspor dulu. Untuk yang kedua, caranya kalian tap pada lapisan, lalu pilih media. Kalian pilih latar yang berwarna hitam. Kalian perbesar sampai menutupi layar video, kurang lebih seperti ini. Lalu geser dia di tengah-tengah, kurang lebih seperti ini. Pada bagian ini kalian tap pada ikon animasi. Kalian sesuaikan berapa lama bar ini akan terbuka. Saya pilih atau kira-kira sekitar 3 detik. Lalu tap pada tombol plus, tekan, tahan, lalu geser ke kiri pada latar sampai seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi lapisan latar. Kita pilih juga hitam. Kita perbesar sampai menutupi layar video. Kita geser sampai kira-kira di tengah-tengah seperti ini, sampai menutupi video ini. Lalu pada latar yang kedua, sama, kalian tap pada ikon animasi, tap lagi pada ikon plus, lalu geser ke kanan sampai habis, kurang lebih seperti ini. Lalu centang. Maka hasilnya akan seperti ini.